Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pati tahun 2017 sampai bulan September terbilang menurun, yakni di angka 12 kasus kematian ibu. Namun angka kematian ibu melahirkan tersebut melebihi target dari angka yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah, yakni angka 10 kematian ibu melahirkan. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun dan kita evaluasi untuk tahun ini, saat ini adalah di bulan September, berarti sudah 8 bulan lebih berjalan, itu angkanya masih kita harapkan masih tetap di bawah tahun yang lalu. Jadi sekarang ini ada 12, itu saya kira turun ya daripada tahun yang lalu, tapi itu semua di luar prediksi bisa terjadi, kita harapkan sehingga ada sesuatu di 3 bulan yang akan datang ini. Sehingga biasanya yang angka 20-21, harapan tahun ini ya kalau bisa ya tetap 12 atau naik-naik pun tidak melebihi dari angka lebih dari angka 20, itu jangan sampai lebih dari angka 20, karena biar bagaimana Pak Gubernur sendiri mengharapkan tahun ini sebenarnya 10, tapi Pati sudah melebihi kuota gitu, karena sudah 12 ya, jadi harapan sih 10 tahun ini tapi sudah 12, tapi itu semua memang kita upayakan untuk ke sana, terus salah satu kegiatan hari ini yang diharapkan memiliki daya ungkit yang bagus lah untuk penurunan kematian ibu itu. Sementara itu diketahui angka kematian ibu melahirkan wilayah Kabupaten Pati di tahun 2015 mencapai 21 angka dan di tahun 2016 mencapai 20 angka. Dianutar Aji, Simpang 5 TV, melaporkan.